dalam rangka selamatan Ika Dinto kakak madrasat sarang empuk sesemuanya sarang Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Asma Family. Apa kabarnya sahabat-sahabatku semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah dimanapun kalian berada. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini sahabat, ini Asma berada di rumah sahabat salam. Karena di hari ini alhamdulillah ditakdir untuk melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci Mekah Madinah. Dan mohon doanya sahabat ya, buat orang tua dari sahabat salam, buat Umi sama Abahnya, mudah-mudahan sampai ke Mekah Madinah dengan selamat. Nah sekarang sahabat, biar sahabat-sahabat tahu ini persiapannya untuk selamatannya seperti apa. Pokoknya tonton terus videonya sampai selesai. Sahabat, ini menu makanannya ya untuk selamatannya. Karena ini nunggu tamu dulu, nunggu tamu undangannya karena masih sholat Jumat. Sekarang ini ada telur, ada bihun, dan juga ada kuah santan di sini. Ini yang kesukaannya sahabat salam, kuah santan. Dan juga ada nasi. Terus ini ada apa namanya, daging sapi. Dan di sini ada nasi singkong, masya Allah. Ini bibi-bibinya sahabat salam semua. Ini saudara dari bapak. Ini saudara dari umminya. Dan di sini juga ada saudaranya sahabat salam, ini baru pulang dari Malaysia. Nih, dan ini ibunda dari sahabat salam lagi sibuk. Iya, glowing ini. Cantik lagi. Dari Malaysia. Ini baru pulang dari Malaysia, glowing, masya Allah, cantik, putih ya, insya Allah putih banget. Dan di sini ada keponakannya dari sahabat salam, ini semuanya, ini adiknya, adik sahabat salam, masya Allah. Ini sama cantik, katanya bibinya juga cantik itu. Ini bentar lagi nyusul, nggak tahu tahun bulan berapa, tanggal berapa, umroh juga, tapi tidak bersama orang tua sahabat salam. Dan di sini ibunya, uminya sahabat salam mau nanya dulu. Mi, assalamualaikum Mi. Saya Mi. Katina apa perasaan Mi, embian Mi mau berangkat umroh? Seneng ya Mi ya? Seneng katanya. Mau ketemu sahabat salam? Masya Allah. Mudah-mudahan mantar tetia umroh saya mabrur. Terus dapat kelaban selamat dek Mekah Madinah. Jangan lupa Mi, dapat dek Mekah Madinah. Family sebenarnya Indonesia. Tajak kapi itu akimi mentir paling teka hajat. Amin. Dupa kapi mi mentir paling teka hajat. Ini karena ini sahabat ya, apa namanya, abahnya masih di masjid. Sekarang ini persiapannya udah alhamdulillah. Duduk dulu Mi, duduk Mi. Masya Allah nih. Ini yang cantik katanya ini. Ini mbak dari sahabat salam ya. Ini mau nanya dulu. Assalamualaikum. Salam ya, syuting akhiri. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik kabarnya. Ini gimana ini perjalanan dari Malaysia ke Indonesia? Alhamdulillah, walaupun umi dekat mana tuh? Apa? Masya Allah. Tapi alhamdulillah boleh sampai juga di Indonesia. Masya Allah. Ini logatnya masih Malaysia sahabat ya. Soalnya udah lama di Malaysia. Terus ini sampean pulang apa karena ada untuk nganterin Umi sama abahnya ke bandara apa gimana? Sebetulnya ini ada dua itulah. Bahasanya maaf, bahasanya agak logatnya Malaysia. Malaysia, nggak apa-apa. Ini terutama ini untuk nganterin orang tua dulu, terutama nomor satu silaturahmi dulu lah. Iya. Masya Allah. Bisa menjadi umroh yang mabrur. Amin.
Mudah-mudahan ya kita semua pingin nyampe ke Mekah Madinah ya. Nah, pokoknya sahabat ya semuanya, ini ada telur juga di sini sudah ini, masya Allah tabarakallah. Ini masya Allah tabarakallah ngumpul bareng ini. Ini bukan orang luar sahabat ya, ini di sini. Di sini apa namanya? Family semua atau bibik-bibik dari sahabat salam dan juga ini semua ponakannya, ponakan sama bibiknya. Insyaallah tabarakallah. Nah sahabat, biar sahabat-sahabat tahu nanti tonton langsung di acara doanya, karena ini untuk persiapannya dulu. Minta izin dulu Pak Isin. Gimana kabarnya? Ini gimana kok anak ditinggal? Biasa, soalnya ada bibi di sana. Kata saya udah, karena saya mau ke rumahnya Om Sahabat Salam. Ini ngiranya Om Sahabat Salam yang datang, maunya ikut tadi. Kata saya Om Sahabat Salam masih di Mekah. Ini bapak abahnya yang mau berangkat. Gimana perjalanan dari kota? Gimana sehat? Nah, itu ada apa? Ternyata tak selesai suara. Suara suaranya suaranya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pari kita ke Aceh dong. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nyere. Anu, cepat mulai. Dalam rangka selamatan jika Jinto kakak madrasat sarang empuk saya semoga sarang Allah subhanahu wa ta'ala termasuk orang selebar dari sedajana dosa-dosa dari dosa-dosa Kainto muka-muka kamar rasat sarang empuk Kainto termasuk sedajana Allah ta'ala orang yang berangkat haji atau berangkat umroh termasuk lebar dari dosa-dosa. Amin. Tor saya nomor 2 nyokon sambungan doa. Sambungan doa mulai ke amat rasa kan itu berangkat sareng empuk muga-muga iparengna sobung rintangan paponapa. Amin. Tor doa depan jenengan muga sareng Allah taala ibalisah. Allah. Muga-muga ibalisah panjenengan sekita haji utawa sekita umroh muga-muga sareng Allah subhanahu wa taala iparengna gempang. Amin. Gempang ponapa benih gempang manusia kan itu benih karena si andi obeng saya tak kerep tak hancur. Benih sekarang itu banyak pesena, banyak orang banyak pesena tak bisa haji, banyak orang banyak pesena tak bisa umroh. Kadang saya tak sangka-sangka serang Allah subhanahu wa ta'ala paringnya teka hajat. Lihat teka hajat tadi toh saya sangat igu tunggu serang buten kode serang perajuran setuju. Anak apa boleh teka hajat tadi toh, teka hajat tadi toh orang tak andi apapun apa bi Allah ta'ala paringnya teka hajat. Tak andi obeng, ibaratnya kelar ngobengi motor, mereka nyamana teka hajat. Jadi beten kau dah sarang pelajaran saja. Muka-muka ibarat jadi orang yang teka hajat. Amin. Allahumma amin. Ngereng mau salawat nariya, salawat nariya. Saya pecunah, otak bagencernah. Muka-muka kamar rasa gak lento. Lah mulai dari berangkat sampai lah konek gak disa sampai Peleman muka-muka sarang Allah subhanahu wa ta'ala ya tariyamah tur barokana abah tidak kebetulan kuliah sarang para ajunan setia bisa pati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kumohatinau.
alaikum ustadina wa ustadikum wa alaikum sayyidina wa alaikum sayyidikum semua sasal inna makil muslimin ima syarikil ardi ila mawaribha bariha bariha sya'unillahi lahumul fatiha Sembal baca hilal di kubur di makbaro kebun baru di makbaro sumber lompang di makbaro talabang di makbaro sihono di bangkalan di makbaro sidogiri di makbaro tujuh panjusan di makbaro tujuh lancar tujuh lompar tujuh macam stajen muk perencara aku berharap berharap kembali sabarkan abu dekat sebelum hadir muk musang bos menang kala berkata kehaja torah dan gola si hadir muk muk perencara lompang sebagai macam urusan akhirat urusan dunia bisa pakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Allahumma salli ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali 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 s
Allahumma salli ala Muhammad wa 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 salli ala Perkenalkan, ini adalah saudara dari Bapak Matrasat yang mau pergian umroh. Alhamdulillah, acaranya sudah selesai, berjalan dengan lancar dan tiada halangan sedikit pun. Terakhir ki. Apa? Satu.